Dan akhirnya lepas tahli kita akan menilai. Tadi menilai matlamat. Okey, puan-puan, kata apa yang puan bincang tadi, puan dah difahamkan, puan rasa adalah lebih baik untuk puan nak mengundur diri. Ataupun puan rasa apa yang kita bincang tadi, puan dah nampak, puan rasa puan nak mempertahankan rumah tangga puan, kan? Yes. Kita kena jelaskan, kan? Di antara, tak kisahlah, eh? Okey, dan di situ, kalau macam tu, kalau puan nak bertahankan diri, yang puan bincangkan saya ialah ini, begini. Dia pun ya, betul itu yang kita nak buat. Dalam banyak benih, mana satu yang kita puan nak mula dulu? Nah, itu yang kita akan buat muhasabah, menilai tentang tindakan yang dia nak lakukan, menilai tentang pembinaan dan keperluan diri, dan strategi tindakan mengikut latar, lagi sekali mengikut latar klien. Nah, ikut step-step dia dulu, ikut dalam lingkungan yang dia paling mudah dulu, eh? Ataupun kadang-kadang benda tu dia boleh lakukan secara serentak. Di samping ini saya nak buat ni. Okey. Nah, eh? Itu yang kita akan muhasabah. Dan lepas itulah barulah timbul as-sa'adah. Kelangsungan dia tahu, timbulnya kesedaran, menempatkan hubungan spiritual, dia merasa cukup bahagia dunia dan akhirat. Nampak tak tuan? Dari segi step-step dia dalam counseling syar'i. Supaya tuan-tuan tak lupa proses itu dalam buat sesi. Okay? Ha, benda ni proses kan? Supaya kita tak lupa, boleh tuan-tuan bangun sekejap. Eh? Okey, semua kan? Okay. Alright. Mana Rusli? Rusli, bang Rusli. Rusli. Okay. Depan tengok, nampak belakang? Baik, eh? Okay. Apa yang saya nampak ialah kita nak mengingat balik. Kalau ikut teori pembelajaran, kita dengar, kita lihat baru dah dapat berapa persen. Tapi bila kita belajar, kita akan melibatkan semua deria. Dia akan memberi impact. Apatah lagi kita laksanakan apa yang kita belajar, baru akan lebih bermakna. Tapi paling kurang kita cuba nak mengingat benda tu, fakta-fakta yang kita buat melalui aplikasinya sekali, supaya kita nak lebih mudah ingat. Boleh, eh? Yeah. Yang pertama macam ni semua. Yeah. Proses yang pertama apa dia? Lambai tangan. Aku tak ajar. Apa dia pertama? Pertama, marifatun nafs. Marifatun nafs. Okey. Bila kita seolah-olah, bila kita nak buat sesi, kita akan buat penerokaan, kita akan scan apa masalah dia, kan? Okey, kita buat macam ni, tuan-tuan, eh? Marifatun nafs. Marifatun nafs. Marifatun nafs. Lagi sekali. Marifatun nafs. Saya maknanya, setelah dia terima klien, kita mula nak scan apa sebenarnya masalah dalam diri dia, yang menjelaskan dalam diri dia, punca dia bermasalah, apa kekuatan dia, kita mula scan. Alright. Dah dapat apa masalah dia, maka kita kena buat apa yang kedua? Yes, buang benda-benda yang menimbulkan punca pada masalah. Mungkin pemikiran dia, mungkin emosi dia, mungkin tingkah laku dia. Okay. So, kita akan buat proses kedua apa dia? Buang apa dia? Takhalli. 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 Benda-benda tu kita akan buang dalam diri dia takhali, yang menimbulkan masalah. Ha. Okay. Lepas tu yang ketiga? Takhalli. Masukkan mata kar ke mana? Hati dia. So, kita buat apa? Takhalli. 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 Dalam hati ya. Lagi sekali. Tahali. Okey, tahali kan? Tahali. Muhasabah. Tahali muhasabah. Maka kita akan menilai balik apa yang kita apa yang klien tu nak buat. Maka kita buat apa? Muhasabah. Inilah muhasabah tengok deh. Muhasabah. 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 Bila dah muhasabah, dah tahu apa yang nak dibuat, akhirnya dia timbulkan rasa sa'adah. 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 Itu apalah. Okey, kita buat lagi sekali, eh. Okey. Setiap satu kita buat 3 3 3. Boleh? Okey, boleh. Supaya masuk dalam timnya, eh. Okay. Pertama apa dia? Pertama marifatun nafs. Lagi. Marifatun nafs. Okay.
sunnah. Yang kedua, takhalli. Tahalli. Muhasabah. Sa'adah. Kalau tak ingat juga tak tahu lagi. Jenuh dah. Jenuh lah. Okey. Ingat lagi . Paling kurang itu di segi falsafahnya. Jadi tuan-tuan nak buat sesi. Jangan pergi jumpa kaunseling. Belum-belum. Mari kita kenal. Mari kita kenal. Sayang pelik. Okey. Itu segi proses . Orang lain saya tak ajar saja je. Saya dah ngada-ngada kat you all . Biasa lebih faham . Alright. Clear? Okay. So pendekatan kita of course lah. Apa ni? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatul hasanah. Ni konsep ni umum ni lah . Maknanya bila kita buat dengan cara yang bijaksana. Apa maksud bijaksana? Anah lu. Melihat keseluruhan. Apa lagi maksud bijaksana? Adil. Ikut kesesuaian. Yes, . Apa maksud bijaksana? Pendekatan kita. Apa lagi maksud bijaksana? Memahami. Semalam kita belajar tentang psikologi. Disitulah akan timbulnya kebijaksanaan. So, maknanya memahami latar dia, tahu dia punya ni, latar belakang psikologi dia, kerosakan, apa yang kita nak buat, bijaksana, macam mana kita nak bawa dia supaya berpandukan kepada syariat. Soalan-soalan yang kita akan bincangkan, bertanilah kita akan bincang. Macam mana cara kita nak bincang supaya persoalan kita, kita fokus kepada cara hidup bersyariat. Okay? Silap. Jadi tahalli. Okey. Oh, tak dengar suara . Azmi boleh bagi suara tu. Peminat tegak. Ambil yang baik. Ini apa keluarga ni ah? Apa sekejap. Okey, ni cerita apa? Anak Kusazali. Anak Kusazali. Yang tu nak bapak. Gigi tu kenal. Yang ni nak bapak. Yang belah kanan tu. Oh, lama. Tahu ni. Hotel tu. Itulah benda yang baik korang tak nak.